alhamdulillah saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya diberi nikmat sehat, nikmat iman dan bisa menjalankan amanah ini dengan baik selama 2 periode sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 dan 2010 sampai 2014. Alhamdulillah rabbil alamin. Hendaknya kita berharap kepemimpinan yang selanjutnya itu bisa melanjutkan program-program yang sudah kita canangkan dan kita berharap kepada pembantu Deputi 3 yang baru bisa berbuat jauh lebih baik lagi, lebih kreatif lagi untuk kemajuan dan pembinaan mahasiswa Politeknik di Padang ke depan. Kepada pembantu Deputi 3 yang baru dan juga kepada adik-adik mahasiswa, kita mempunyai kampus yang cukup bagus dan kita berharap kampus kita ini berkarakter, mempunyai ciri dan terutama saya berpesan kalau bisa masalah disiplin, etika, tingkah laku itu tetap kita tingkatkan sehingga nanti kita melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang tangguh, cerdas dan kompetitif.